Oke, guys, lagi bersama saya Celamar V. Oke, teman-teman, so jadi di video kali ini kita mainkan game Ultraman Legend of Heroes lagi, teman-teman. Oke. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan mengupgrade form dari Ultraman Blue, ya kan? Yaitu form kali ini kristal apinya, teman-teman, yaitu kristal dari Ultraman Taro, ya kan? Atau bisa disebut juga yaitu original form dari Ultraman Rosso, ya kan, tapi bisa dipakai juga oleh Ultraman Blue. Jadinya bisa ya kayak mereka berdua nih, ya udah dibilang ya kan video sebelumnya, ya kan, video sebelum-sebelumnya, ya kan, kalau mereka ini seperti Batman, ya kan, dua Ultraman tapi kayak satu gitu, ya kan, satu kekuatan gitu, ya kan. Asik. Oke lah, jadi bilang gitulah, teman-teman, ya. Dan karena itu kita gak usah berlama-lama lagi untuk mulai gameplaynya. Alangkahnya dulu sebelum mulai, kalian klik dulu tombol subscribe ngadit ini yang warnanya merah dan hidupkan loncengnya supaya kalian ada notifikasi dari video baru saya, kalian cepat jalan tonton. Dan kalian jangan lupa juga untuk tonton video saya kali ini atau video yang sampai habis, karena kenapa? Karena video saya keren-keren dan mantap habis tabok, ya. Oke, teman-teman, so langsung saja kita mulai. Let's do it. Oke, teman-teman, langsung saja, ya kan. Dan juga video sebelumnya, sebelum saya mereview Ultraman Blue ini, ya kan. Oke, kita equipment dulu, ya kan. Ultraman Blue api, ya kan, ini kristal dari Ultraman Taro. Dan juga teman-teman ada yang request nih, teman-teman, ya, bang mainin Demon King Challenge, bang, untuk ya hari ini berarti Demon King Challenge sama story mode yang paling kuat, yaitu berarti elite misi terakhirnya, ya kan, berarti satu kali. Dan di sini hari ini yaitu lawan kita adalah si Enki, ya, teman-teman. Oke. Nah, kalau lawan Nightmare itu terlalu lama, teman-teman, menghabiskan durasi. Pasti kalian nggak mau, ya kan, kalau lama-lama durasi. Dan juga Ultraman Blue ini bisa dibilang nggak terlalu kuat juga, ya kan. Oke. Jadi kita di hard aja, ya, teman-teman. Hard dan langsung saja mana Ultraman Blue api sama Rosso dan Adi. Ini aja. Rube. Oke, teman-teman, Ultraman Blue. Nah, ini nih, hard ini cocok lawannya. Set. Oke. Seperti biasa pasti ada percikan api, ya, namanya kristal api. Set seperti itu, ya, teman-teman, serangannya. Oke. Langsung saja kita lihat skill pertamanya. Oh, Enki udah langsung ke situ aja dia. Kita lihat skill pertamanya. Oh. Set. Oh, gila. Nah, ya, langsung mati dong sama Ultraman Rook. Oke, Demon King Challenge selesai, ya kan? Langsung saja di story modenya satu kali. Ini baru story modenya, ini baru kita full power, ya kan, paling kuat nih, yang paling terakhir kali, ya. Oke. Oke, berarti lawan Zero, ya, yang paling terakhir misi ke-6. Alright. Berarti satu kali ini dah selesai Ultraman Blue. Tapi kalau masih kurang, kalau bagi saya masih kurang, ya udah satu kali lagi, ya. Oke, kita lihat aja. Langsung saja, ya kan. Tadi skill satunya seperti ini, ya kan, dia buat garis tinggi itu oke, ciptain baling-baling gitu, teman-teman. Gila. Tek. Gila sih, keren sih. Baru kita lihat skill keduanya. Tapi ini percikan api, bukan percikan air, ya. Gila. Saya sekali ini skill saatnya, asli, baik. Ya, jadi baling-baling. Nah, katanya itu. Oke, langsung kita lihat skill ketiganya. Gila. Dia nyiptain badai api, teman-teman. Dia terbang langsung marah gitu. Badai api pun tercipta, ya kan. Mantap kali dah. Kakuina. Gila. Oke, langsung saya kita keluarin skill keempat kita, ya kan.
kalau itu kan langsung pakai tangan dua ya kan, tertutup. Kalau ini langsung terobos saja ya kan, lihat nih tangannya tuh kan, beda. Set langsung mati tuh. Langsung kita lihat skill. Lagi tambah skill kompanya, buam tuh tangannya lurus ke depan teman-teman, nggak kayak membengkok gitu ya kan, salah satunya nggak membengkok, satu lurus satu bengkok, nggak kayak gitu. Kalau ini lurus ke depan aja ya. Oke. Oh, gila, darah kita udah setengah aja bos, kita habis. Nah, mati. Apa dulu teman-teman, kita urutin ya, kita cari HP dulu ya, bisa-bisa mati juga ini. Ultraman Blue nih. Oke, langsung kita urutin dari skill pertamanya. Oh, nyedot juga ya rupanya ya, skill satunya ini. Mantap, mantap. Ulang lagi. Nah, disedot. Nah, enak kali ya kan kalau lagi rame-rame gitu, baru skill keduanya dah. Monster itu nggak kena. Nah, itu dia HP-nya. Sabar teman-teman. Langsung kita keluarin skill keduanya. Wah, belum mati juga. Tahan banting dia. Kita tambahin skill satu dulu. Baru kita baru skill ketiganya. Amarahnya. Gila. Asli sih. Bagi saya malah keren dari skill termasuk daripada mengagumkan kali ini. Oke, langsung skill keempatnya. Itu enak kali ya. Nah, mati semua ya kan. Ini dia Ultraman Zero. Baru ultinya. Sek. Lagi dong. Kita skill 4 dulu ya. Baru skill ketiganya dan ulti lagi. Cepat kali memang ngeri ya. Ultraman Rosso Blue. Enggak tahu Ultraman Drigio nanti ya. Drigio nanti. Cepat atau enggak? Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video saya. Kalau kalian suka dengan video saya kali ini, silakan dulu dan kalian kasih like dulu video saya. Saya Abdul Rafi, see you next video. Stay enjoy and keep your spirit. See you and bye-bye.